Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara kita dan Nabi, mungkin mereka tidak fahami hubungan kita dan baginda ialah hubungan cinta, suatu cinta yang maha luar biasa, cinta yang telah membentuk rasa dan mewarnai minda. Apabila kita membela baginda, tidak kerana dipaksa atau sengaja diada-ada, tapi kerana kita cinta, cinta yang telah memenuhi ufuk. Kerananya iman kita terbentuk menerusi sabda baginda, teladan dan panduan. Kita telah melihat dunia, memahami hakikat di sebaliknya. Lihatlah sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Datinah. Dia dihukum hanya kerana agamanya. Pada hari dia dibawa oleh Quraisy untuk dibunuh, di saat nyawanya berada di hujung pedang musuh, Abu Sufyan berkata kepadanya, "Wahai Zaid, apakah pendapatmu jika Muhammad itu yang berada di tempatmu, sedangkan engkau pulang ke pangkuan keluargamu?" Dengan penuh perasaan cinta, Zaid berkata, "Demi Allah, aku tidak suka jika Muhammad yang berada di mana saja baginda berada sekarang terkena walaupun sedikit duri cuma, sedangkan aku berada di samping keluarga." Tertawa Abu Sufyan mendengar bicara kata-kata cinta seorang insan di saat nyawanya hendak dikorban. Lantas Abu Sufyan berkata, "Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan." Tidak pernah aku melihat seseorang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Jika mereka bertanya kita tentang cinta kita kepada baginda, demikianlah adanya. Cinta Abu Bakar Siddiq kepada Nabi sukar hendak digambarkan oleh bahasa dan puisi. Pada hari yang amat bertuah, ayah Abu Bakar yang dipanggil Abu Quhafah bersedia menerima agama Allah. Alangkah indah perasaan anak apabila ayahnya menerima hidayah. Tiba-tiba Abu Bakar terkena bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkesempatan menikmati kegembiraan seperti yang dirasanya sekarang. Orang yang baginda sayang, bapa saudara baginda Abu Talib, tidak menganut Islam agama rahmat sehingga ke akhir hayat. Tak kala tangan Abu Quhafah dihulurkan kepada Nabi, Abu Bakar menangis membasahi pipi, air mata bercucuran, isakan dan perisan. Nabi baginda bertanya, "Wama yubukika ya Abu Bakar? Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Dengan penuh rasa cinta, Abu Bakar berkata, "La antakuna yadu ammika makanan yadu yubayi'uka ala al-Islam
yuqirullahu alaihi ahabba ilaiya min an yakun. Jika dalam tangan bapak saudaramu berada di tempat tangan bapakku untuk berbanah menerima Islam sehingga jiwamu bahagia, lebih aku sukai dan bapakku sendiri. Demikianlah cinta dan keajaiban berkorban apa saja hanya kerana berdiri. Lihatlah Bilal yang hitam kulitnya, seorang hamba yang dihina, direndahkan keturunan dan kedudukan, namun diangkat oleh Nabi menjadi insan yang terpuji. Suara azan yang dilaungkan di setiap waktu salat memanggil menuju Tuhan. Irama indah kepada Allah telah mengangkat Bilal sehingga ke hari kiamat. Apabila Nabi itu wafat, meninggalkan dunia ini, Bilal menarik diri, tidak sanggup untuk azan lagi, tidak terdaya jiwanya untuk mengulangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingatkan kepada Rasulullah mampu membuatnya merabak ketali. Orang Madinah sudah tidak mendengar suara indah Bilal bin Rabah sejak wafatnya Rasulullah. Bilal pun jauh mengembara membawa dakwah insan yang amat dia cinta, Rasulullah, sampai ke Syam, Palestine, di mana Aqsa berada. Sehingga pada satu ketika Bilal datang menziarah Madinah, bumi kekasih Rasulullah, mengenang sejarah dan perjuangan yang payah. Pada subuh yang hening, Bilal menuju ke menara Masjid Nabi membawa kenangan suci, kegecut penduduk negeri, kesyahduan menerjah sanubari. Bilal melakukan azan dan melafazkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pagi itu penduduk Madinah keluar dari rumah bersama linangan air mata, sedih dan gundah, digamit kenangan yang indah. Lantas lidah mereka bermadah, Abu Isa Rasulullah, apakah telah dikembalikan Rasulullah? Diberitakan itulah saat yang membuat Madinah penuh dengan tangisan kita. Jika mereka bertanya cinta kita, itulah antara kisah. Ia lahir dari jiwa yang dalam, perasaan yang tersimpan, kasih yang terpendam. Kita ini mewarisi cinta pada setiap masa dan kita. Mungkin setiap kita ada kelemahannya, ada perbezaannya, namun kita berkongsi cinta yang sama, cinta yang penuh erti. Cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Asri atas diskusi yang berbilas tadi. Dan teringat kepada Usman Awang, watak Melayu menolak permusuhan, setia sabar, tiada sempadan, tapi jika marah tak nampak telinga, musuh dicari.